Selamat siang. Berjumpa lagi dengan Mutawakil Akil. Kali ini kita akan mengulas sebuah tanaman liar yang banyak tumbuh di sekitar pekarangan rumah kita. Tanaman tersebut adalah tanaman meniran, di mana nama latin tanaman meniran yaitu Bilantus urinaria. Tanaman meniran ini mengandung senyawa kimia yaitu zat filatin, kalium, damar, dan zat penyamak. Kita lihat lebih dekat nih. Sebentar, kita perjelaskan. Tanamannya seperti ini, dengan bunga berada di bagian bawah atau di bagian tiap-tiap ketiak daunnya. Tanaman meniran ini bisa dijadikan obat herbal atau obat tradisional yang bisa untuk meredakan atau beberapa penyakit seperti penyakit kuning, disentri, batuk, demam, ayan, haid berlebihan, malaria, meningkatkan daya tahan tubuh, dan penyakit kencing manis. Sungguh sangat besar manfaat atau kegunaan tanaman meniran ini. Bagi kawan-kawan yang belum tahu akan manfaat ini, mari kita manfaatkan apa yang ada atau yang tumbuh di sekitar pekarangan rumah kita. Nah, itu tampilannya. Tanamannya seperti itu. Kita coba cari lagi atau kita zoom lagi. Daunnya oval, tanaman ini kalau bagi para penghobi tanaman hias ini sering dikategorikan sebagai gulma karena mengganggu kehidupan tanaman pokok yaitu tanaman hias. Namun tak disangka tanaman yang kita sering sebut sebagai gulma ini mempunyai banyak manfaat dan kegunaan untuk kesehatan. Jadi mari kita manfaatkan tanaman ini untuk kita atau untuk kesehatan kita. Demikian saja video atau ulasan tentang tanaman meniran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga channel ini berkembang dan makin bermanfaat. Terima kasih.